Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, hari ini video berkenaan dengan telefon ni untuk pakai dekat modem wifi ni. Okey, sebab video yang lama saya ada buat, tapi video tu dah tahun lepas punya video. So untuk kali ni kita akan buat balik lah sebab ada yang bertanyakan saya tentang untuk pakai menggunakan telefon. Dekat, saya akan buat dekat modem B618 dan untuk modem lain pun boleh juga. Tapi saya akan buat video ni lagi sekali untuk kita tengok sebab video yang lama tu rangkaian 3G. Sekarang ni 3G dah tak ada. Adakah 4G ni kita boleh guna lagi tak untuk tahun ni yang dah 3G dah dimatikan untuk buat panggilan menggunakan modem ni. Okey? Jom. Okey, dekat sini adalah modem Huawei B618. Okey, Huawei B618 65D, 22D pun boleh juga. Untuk modem yang ada port macam satu port ni, okey, kena nampak dekat sini satu port ni. Dia ada tulis TEL. TEL ni adalah untuk telefon lah. Okey, kalau untuk telefon ni kita boleh guna untuk panggilan. Untuk modem lain pun ada, macam modem B818 pun ada untuk port TEL ni. Yang dua ni LAN, yang ni TEL, dia lain, tak sama dia punya port dia. Okey, untuk modem ni dia boleh buat untuk panggilan, kita akan menggunakan telefon ni. Okey, so cara dia macam mana? Okey, setiap telefon dia akan ada satu wire. Wire ni lah, ni orang panggil wire apa lah, saya pun tak tahu. Okey, untuk wire ni. Okey, untuk wire ni. Ni adalah untuk telefon punya. So cara dia sambung saja dengan telefon ni. Okey. Sambung saja dengan modem. Dengan modem ni sambung saja ni. Lepas tu saya akan on modem ni dan kita akan cuba try lah tengok. Boleh ke tak boleh untuk buat panggilan. Okey, sekarang ni saya akan on dulu modem ni. Okey, kalau tengok dekat sekarang ni modem ni saya dah on. Okey, modem dah on. So dekat handphone pun dah ada signal bar lah. Kalau perasan nampak dekat sini saya ada signal bar. Okey, dekat sini dah ada signal bar. Okey. Ada signal bar dekat sini. So sekarang ni saya akan ambil saya punya telefon. Saya akan ambil saya punya telefon. Sebelum tu kita nak tengok lah saya pakai band apa. Okey, sekarang ni kalau tengok dekat modem ni saya pakai set semua band. Band 7 tu saya set semua band. 2100, 1800, 850, 900, 700, semualah, semua band lah, all band. Saya ambil auto ni, show dan saya autokan. Okey, untuk dekat Huawei Manager ni saya autokan band. Sekarang ni saya nak akan cuba buat panggilan dekat sana. Okey, saya akan tekan call dan saya akan buat panggilan lah dekat handphone SIM card yang dalam modem ni. Untuk SIM card yang dalam modem ni saya akan buat panggilan. Okey, saya akan tekan call dan kita cuba tengok lah panggilan tu masuk ke tak masuk. Saya akan buka loudspeaker. Okey, panggilan masuk. Okey, dekat handphone ni dah bunyi ya. Kan nampak? Dekat handphone ni dah bunyi. Okey. Sekarang ni saya akan matikan. So, saya akan cuba buat panggilan ni. Panggilan daripada handphone ni ke handphone saya ni. Okey. Okey, sekarang ni saya buat panggilan, saya ambil saya type nombor ni dekat handphone ni dan kita tengoklah panggilan ni masuk ke tak. Okey, dia agak lambat sikit lah.
Dia ada timer dia untuk masuk. Okey, so kalau tengok dekat sini dah masuk lah untuk panggilan ni. Okey, nampak panggilan ni saya dah masuk lah, panggilan sini ke sini. Cuma handphone saya, saya orang kata saya silent lah, silent. Saya silent dan tak ada bunyi lah kan. Tapi nampak lah panggilan ni masuk kan. Okey, so saya akan reject call ni. Dan kita akan cuba try lock band. Okey, macam sekarang ni kalau tengok dekat saya punya handphone saya ni, dia all band. So kita try lock band 3. Okey, saya try lock band 3. Try lock band 3 dan kita buat panggilan balik tengok. Okey, kita buat panggilan balik. Lock speaker. Kita nak tengok panggilan. Okey, nampak band 3 tak masuk untuk panggilan. Okey, sekarang ni saya akan cuba try lock band 1. Band 1. Okey, saya try lock band 1. Saya akan try buat panggilan lagi sekali. Okey, sama juga. Tak dapat. Sekarang ni kalau kata saya lock band tadi, band sekarang ni band 1. So saya akan lock kepada band 8. Okey, lock band 8. Band 8 kalau ikutkan modem saya ni tak ada signal lah dekat kawasan sini. Okey, band 8 tak ada signal. Tengok modem pun tak ada naik bar. So kita pergi kepada band 3. Tekan dan. Saya akan buat panggilan pula untuk band 3. Sama juga, band 3 tak ada untuk panggilan. So kita try kepada band 7 pula. Okay, band 7. Okay, band 7 saya akan try buat panggilan. Sama juga, band 7 tak ada juga. Okay. Okay, untuk modem B818 ni, kalau kata kita nak gunakan untuk telefon ni, kita kena main untuk set band auto lah. Kalau kata kita lock band memang tak dapat signal lah. Boleh tengok lah tadi kan, kita punya, saya punya video tadi saya tunjuk. Okay, sebabnya memang kadang-kadang bila ada yang menggunakan plan unlimited, lepas tu dia ada dapat plan unlimited call apa semua, rugilah kalau tak guna kan. Tetapi kalau nak guna kena pakai telefon ni lah. Ada setengah kawasan dia telefon handset dia tu tak dapat signal. Macam anak dia dekat rumah, anak dia ke mak ayah dia dekat rumah, anak dia dekat asrama nak buat panggilan tak boleh. Boleh guna telefon yang ni untuk buat panggilan dapat. Setengah-setengah kawasan bila dia orang pasang untuk antena parabolik, untuk rakaian handphone dia orang tak ada. Tetapi kalau untuk buat panggilan telefon, boleh beli satu telefon ni. Macam saya guna ni jenis Motorola. Untuk pembelian dekat Shopee ada kot. Saya akan letak lah dekat link. Sebelum ni link tu adalah dekat Shopee. Sama je. Cari telefon yang boleh pakai untuk dekat modem macam ni. Dan boleh buat panggilan. Untuk rumah yang tak ada signal, untuk buat panggilan tu, boleh buat panggilan gunakan daripada modem. Handphone ni sambung dekat modem. Okay. So untuk video ni kalau kata tak ada jelas dalam video ni, bolehlah komen dekat situ. Nanti saya akan balas komen dekat ruangan situ. Dan yang mana belum subscribe saya punya channel, jangan lupa subscribe saya punya channel untuk next video. Okay, kita berjumpa video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem. Bye-bye.